operasi yang kita laksanakan pada malam ini sebenarnya dijalankan serentak seluruh negara bermula jam 8 sehingga pukul 12.30 malam ni. Tujuan utama adalah untuk memastikan pematuhan kepada peraturan-peraturan jalan raya yang kita tetapkan ini sentiasa diikuti oleh semua pengguna jalan raya. Dan juga sekadar perbandingan untuk statistik tahun 2019 sehingga bulan Disember 2019 ni, sebanyak 106,861 saman kita telah keluarkan atas pelbagai kesalahan berbanding dengan 2018 85,130. Jadi di sini kita lihat berlaku peningkatan lebih kurang sebanyak 26% dari segi pengeluaran saman. Ini menunjukkan bahawa masih ramai lagi pengguna-pengguna jalan raya kita ni yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang kita tetapkan. Dan saya orang kata ambil peluang ini sempena dengan kedatangan tahun baru 2020 ni, diharapkan agar semua pengguna jalan raya sentiasa peka, sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang kita telah tetapkan. Tujuan utama kita laksanakan operasi-operasi ini adalah untuk memastikan keselamatan semua pengguna jalan raya terjaga dan terjamin.